Persib rekrut Rian Kurnia, pemain yang direkomendasikan Luis Mia. Persib Bandung telah resmi memperkenalkan Rian Kurnia sebagai pemain baru tim Pangeran Biru untuk persiapan menghadapi kompetisi musim depan. Menurut Direktur Persib Bandung yakni Teddy Cahyono, kedatangan Rian Kurnia merupakan rekomendasi dari pelatih Luis Mia. Teddy juga menuturkan, manajemen memberikan kontrak kepada Rian dengan durasi 2 tahun. Hal itu juga sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim pelatih. Dalam bursa pemain, kita bergerak atas rekomendasi perekrutan dan kebutuhan yang direkomendasikan pelatih. Begitu pula dengan perekrutan Rian Kurnia, kata Teddy Cahyono. Pemain berposisi sebagai sayap kanan tersebut juga menambahkan daftar pemain PON Jabar 2016 yang memperkuat tim Maung Bandung. Adapun sebelumnya, sudah ada nama Gian Zola, Muhammad Nasir, Henhen Herdiana, serta Erwin Ramdhani dan Febri Haryadi yang telah lebih dulu memperkuat tim kebanggaan Boboto itu. Pengumuman pemain baru maupun yang dilepas melalui media sosial sudah biasa dilakukan oleh manajemen Persib Bandung, seperti pada musim-musim sebelumnya. Adapun sebelumnya, Persib juga mengumumkan pemain yang dilepas dan diperpanjang kontraknya, menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Bersama Persikabo 1973 di Liga 1, Rian Kurnia menjadi salah satu pemain pilihan utama, dan tercatat telah tampil dalam 30 pertandingan dari 34 laga. Selain itu, Rian juga menyumbangkan 4 gol dan 5 assist saat mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023 dengan mengumpulkan 1.500 menit bermain. Persib Bandung lepas Mario Londok. Ternyata ini penyebabnya. Persib Bandung dipastikan batal merekrut Mario Londok, dan hal itu diungkap langsung oleh Teddy Cahyono. Teddy juga turut membeberkan penyebab Persib Bandung yang tidak mempermanenkan Mario Londok. Pasalnya, kiper yang sebelumnya membela Persipura Jayapura itu tidak lolos dalam tes kesehatan. Dia tidak bersama Persib lagi karena tidak lolos tes kesehatan, kata Teddy Cahyono. Teddy Cahyono pun mengakui bahwa sebelumnya Mario Londok sempat menjadi rekrutan Persib Bandung pada putaran kedua. Namun, Mario Londok tiba-tiba menghilang dari sesi latihan Persib Bandung. Kala itu, penyebab menghilangnya Mario Londok di sesi latihan karena harus pulang ke kampung halamannya di Sulawesi Utara. Namun hingga saat ini, Mario Londok tak kunjung kembali ke Persib Bandung dan bahkan hingga berakhirnya kompetisi Liga 1. Dengan batalnya merekrut Mario Londok, Persib kini hanya memiliki 3 kiper usai ditinggal Imade Wirawan. Ketiga kiper itu ialah Teja Paku Alam, Reki Rahayu, dan Fitrul Dwi Rustapa. Seperti diketahui, Imade Wirawan telah memutuskan pensiun. Dia telah resmi gantung sepatu pada laga terakhirnya melawan Persikabo. Trace of